orang yang mengajarkan anaknya untuk sholat, istrinya, anaknya, sholat, sholat, sholat terus itu ya, jangan bosan. Kalau kita biarin anak kita, istri kita nggak sholat, berarti kita siap-siap pisah nanti di akhirat. Itu. Kalaupun kita rajin, ya. Kalau kita nggak rajin juga nggak mengajarkan anak-anak, ya udah siap-siap ketemu di sana, ya. Digodok bareng itu ya. Ya. Digoreng bersama itu satu keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau kita sayang, kalau kita cinta sama anak, sholat, ayo sholat. Rewel, bapak saya cerewet, biarin. Ya, nggak apa-apa, bapak ibu cerewet harus, rewel supaya dia masuk surga bersama. Ya, nah, apa hikmahnya? Kalau orang mengajak orang kepada sholat, 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 itu dikatakan Allah akan berikan rezekinya di rumahnya, subhanallah. Ya, ada orang punya rezeki kan macam-macam, orang harus bekerja jauh dan sebagainya. Dia cukup ajarin anak sholat, ayo sholat, ayo sholat, gitu ya. Nanti rezekinya datang di rumah. Subhanallah. Ya. Wa'mur ahlaka bisholati wastabir 'alaiha. Ya. La nas'aluka rizqa. Aku tidak meminta rezeki. Ya. Nahnu narzukuka. Aku berikan rezeki untukmu. Jadi, ajarin sholat. Aku enggak minta dari mana, enggak tanya lagi kamu dapat dari mana rezekinya. Nahnu narzukuka, aku berikan rezeki itu padamu. Para ulama mengatakan di rumah, maksudnya rezeki kan bisa dicari ya, cari. Tapi ini di rumah nanti datang sendiri rezeki. Ya, wafihi man taraka salatan laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang meninggalkan salat dan dia bertemu dengan Allah, laqiyallaha, bertemu dengan Allah, wa huwa alaihi wasallam, dan Allah akan murka kepada orang tadi dalam keadaan murka. Bagaimana itu? Allah arhamur rahimin, Allah yang kita harapkan belas kasihnya marah kepada kita. Bagaimana? Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi salatnya enggak main-main. Enggak main-main. Harus mulai kecil. Maka Rasulullah SAW mengajarkan muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in, ajari salat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaih ya li 'ashrin. Wadribuhum sudah 10 tahun pukul. Pukul dengan apa? Darab ghairu mubarrih, bukan pukulan yang melukai, tapi ini pelajaran. Anak kecil begini, pakai ini aja gini. Begitu dia ingat kalau dia salah. Tapi kalau enggak sholat, anak enggak sholat dikasih sarapan, senang dia. Ini pelajaran buruk ini ya. Saya enggak sholat dikasih makan, kasih kopi. Ya. Gimana itu? Sudah enggak sholat dikasih kopi, udah yang mulai dewasa kasih rokok. Iya. Ini kopinya, ini makan rokok. Belum sholat. Nah, itu sama juga kita mendorong anak itu untuk masuk jahanam, ya, bukan sayang itu, bukan cinta, tapi ajari sholat. Ya. Sholat beres, semuanya beres insya Allah. Ya. Allah murka, ya, jika orang tidak sholat.